sudah ada di atas ini, masa depan yang sudah ada itu harus kita harus apa? Melewati berbagai proses. Harus menempuh itu, ada berbagai proses yang harus dia lewati untuk menemukan masa depan yang sudah ada ini. Untuk menemukan apa? Harapan yang sudah ada ini. Setiap manusia dia harus melewati proses. Setelah melewati proses itu, lalu dia menemukan masa depan Bapak Ibu Saudara. Dia menemukan harapan yang sudah ada itu Bapak Ibu Saudara. Kepada kedua saudara wisudawan, mereka sudah melewati proses. Benar kan? Mereka melewati proses. Proses yang mereka lewati berapa tahun? Mudah? Susah? Sakit? Senang? Senyum? Berbagai masalah kita ini tidak mengapa-apa yang bersederhana, tetapi banyak orang memberikan senyum, banyak orang tertawa karena kita lebih berbahagia itu. Makanya itu suatu hal yang dari dunia ini apa? Termasuk ada mengasihi sesama manusia. Semua perjuangan itu untuk mengasihi sesama manusia, bukan untuk kita beri. Bapak Ibu Saudara Guru Kristus, Nabi Yeremia, dia adalah salah satu seorang bupati Israel. Sangat luar biasa sekali saya lihat dia pun dalam terbatasnya. Dia seorang bupati, tetapi dia punya gaji pokoknya ini. Dia terhadap, dia kasih semua itu untuk masyarakat. Dia gaji baru dia berbayar untuk masak di belakang. Itu ribuan orang untuk masak saja. Dan dia hidup dan dia melayani dan dia pelayanan di situ. Itu bukan dengan dia punya gaji. Tetapi itu gaji operasional dan hasil kerja keringan dia melayani. Karena saya lihat dia dari beberapa periode dia terus memenuhi. Sebenarnya kalau kita dipilih, dipanggil untuk kerja di dalam perkantoran atau keber atau perkantoran, kita buat seperti itu. Kita pun kasih semua, kita tutup. Itu kasih masyarakat. Apapun datang, kasih masyarakat. Di belakang, gue pun apa yang berpapu. Karyawan masa, bupati punya apa? Karyawan masa berapa? 200 orang kasih masuk. Beras punya kasih masuk. Kalau pun seperti itu bagaimana? Bisa pun bupati selamanya.
baik dalam kehidupan kami, yang selalu menuntun kami, jalan kami dari waktu ke waktu sampai hari ini. Di kesempatan sore hari ini kami telah melakukan ibadahmu atas kesudahannya siswa aplikasi Reus dengan Hermanus. Kami bersyukur segala keberhasilan ada semata-mata anugerah daripada Tuhan. Terima kasih banyak. Tidak ada kata lain yang kami ucapkan, tapi sebagai orang-orang Kristus, hati penuh dengan sukacita, hati penuh dengan semangat, hanya tempat ini yang selalu menaikkan doa kepada Tuhan, doa untuk jemaah, bahkan juga Tuhan yang dikasih. Ia yang Tuhan memberkati nama Tuhan yang lepas ini. Terpujilah Tuhan yang bakal surga. Tuhan, kami senang, kami sukacita, karena kami sudah melihat hasilnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, pulanglah dengan berkat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Allah dan kasih Tuhan yang tinggal dengan kita sekalian. Mulai dari sekarang ini, sampai selama lamanya. Tuhan Yesus Kristus itu Bapak, untuk menyambut kita sekalian. Mari kita menyanyi Bapak, terima kasih. Baik di kampus, bahkan di keluarga, terus di gereja.
Tetapi di balik itu dan saya memang jalan dengan proses pelan-pelan sampai saya punya kuliah dan saya punya target. Saya sampai selesai. Tapi kita di mana masih harus selesai. Sehingga saya sudah mendapatkan satu gelar lagi sarjana teknik yang sudah di atas. Itu terus yang kedua, memang kami dari kampung datang tidak kemana-mana. Kami datang dari gereja ini, gereja kami dari provinsi. Dan kami bertemu dan kami melayan Tuhan dalam gereja ini dan hasil kita ke kampus, ke gereja lain, ke komunitas lain, sehingga kami mengadakan acara di gereja ini. Kita punya gereja yang sekarang bersama-sama ini. Sehingga dari sinilah dua yang benar-benar bahwa kepala-kepala dan kakak-kakak membuatkan kami dan apa yang mereka sampaikan ke kami, sehingga hasilnya memang kami meraih gelar yang sudah dibuat. Dan gereja itu penting, gereja sangat membantu kita kehidupan di dunia ini. Sehingga adik-adik, pemakai tidak pernah masuk gereja, baik kita gereja dan situ lainnya ada berbagai banyak. Terus adik-adik yang tidak pernah masuk gereja, baik kita datang ke gereja dimanapun yang kamu bisa inginkan masuk ke gereja itu. Di sini kita bisa bertemu, di sini kita bisa berjumpa apa yang kita tekun ilmu itu atau apa yang kita sesuai firman tadi, tema yang di atas itu memang saya dengan secara saya harus memang kita punya tema ya, kita tema ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Ambar tadi sangat jelas itu tema kita. Jadi kami punya kehidupan tidak ada ya sia-sia. Tuhan sudah hadir. Jadi dulu sebelum kita lahir, sehingga harapan kita memang sudah ada. Tidak ada. Harapan itu sudah ada. Baik itu di kerja di perusahaan, kerja di birokrasi, atau kerja di administratifnya, itu Tuhan sudah hadir semua. Jadi hari ini kan tidak sia-sia. Dan kami apa yang target sesuai firman tadi. Dan jadi kita target itu. Jadi begini. Terus yang berikut, terima kasih banyak keluarga yang selalu mendukung support dalam yang kami hormat ya lewat di kendaraan roda 2, bahkan roda 4, di situ memang tidak ada jalan kita lewat, tapi kalau Bapak Ibu yang kebetulan itu bukan di sana, terus ajak makan dan lain-lain, kami tidak bisa tidur selama perjuangan kami. Tapi ya, ketika itu berkati. Tuhan berkati apa yang berkeluar itu. Dan hari ini ya, kami semua komitmen kami adalah kebibadah. Apa saja kami adalah kebibadah, itu komitmen kami. Tidak nilai apa itu, nilai sosial dan lainnya. Kami fokus kita untuk usaha sungguh kepada Tuhan. Ini kebibadah kita laksanakan ibadah dan lain-lain. Karena Tuhan memberikan Tuhan yang rahasiakan yang buat dalam kehidupan kami itu tidak bisa dihukumi. Dan hari ini kami merasa yang bersyukur kepada Tuhan. Dan awalnya ya, saya menangis karena saya punya keingatan tadi. Anak-anak jalan luar biasa, bersama terima kasih banyak. Terima kasih. Dan saya juga masuk dalam kemarin, saya sudah ada tugas, saya juga terbakar semua. Itu loh, saya sudah tidak selalu besarnya, maka saya kacak-kacak situ tadi. Udah ya, itu sudah, itu namanya proses dan perjuangan. Terima kasih semuanya dengan hari ini. Untuk pendidikan sebenarnya, mohon maaf. Saya coba main kepada segala saya dengan suara. Saya tidak terulang lagi kata-kata yang sudah disampaikan oleh saya.
berikutnya Lord Chris. Tidak. Mungkin nama kami juga sama, banyak kali. Sebenarnya saya juga sama ini. Jadi minta maaf mungkin bukan berarti kami berikut sama orang muda, tetapi karena memang sudah dari SD seperti itu. Jadi kami pakai sampai sekarang. Tetapi tetap kami percaya bahwa yang sudah tercatat di buku kehidupan atau di surga adalah hewan satu ini. Secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan karena kesetiaan Tuhan selalu ada. Jadi hari ini saya merasa dan saya bersyukur. Saya masih bernapas karena itu adalah salah satu kesetiaan Tuhan itu adalah nafas hidup yang Tuhan kasih. Karena ketika kita menghadapi masalah, hambatan, keterlambatan, tetapi Tuhan tidak pernah mengambil kita bernapas. Tentu kita berhenti, tetapi Tuhan selalu masih. Kita punya nafas, kita selalu berusaha. Jadi saya bersyukur dan mungkin saya untuk mengejar gelar SPD ini mungkin sudah 6 tahun ya. Karena saya kata 2014, tetapi saya tetap bersyukur dan saya pesan kepada teman-teman, kita tidak boleh ikuti khusus kita bina waktu siapa saja, cukup sampai apa yang saya lakukan gitu. Itu saya. Dan itu bukan karena saya tidak bisa, tetapi hanya kemalasan saya membuat saya sampai seperti itu. Jadi bukan berarti kita cemerlang, tetapi kita tetap semangat dan kita tetap maju terus. Dan yang kedua, saya menyampaikan terima kasih semua atas dukungan Bapak Ibu. Karena ada Bapak Ibu, saudara saudara ini kita bisa sukses. Kami jalan sendiri, belum tentu kami berhubungan oleh jalan yang ada di depan kami. Tetapi itu semua hanya dukungan daripada Bapak Ibu, saudara saudara yang sudah hadir, yang sudah berikan dana, daya, doa, yang semua kami berikan bagian anak-anak pendidikan sehingga kami bisa terwujud impian kami. Jadi saya menyampaikan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus akan berkati kita. Dan kita tetap masih doakan juga karena itu bukan kami akhir, tetapi masih ada lanjutan. Tetapi saya percaya bahwa motivasi kita itu akan dijawab oleh waktu. Pada waktu di mana kita berada, mereka akan lihat dan itu tidak akan berhasil ke sana. Jadi kita berdoa supaya Tuhan buka jalan lebih luas lagi ke depan bagi kami. Mungkin dari saya itu saja dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan. Langsung olahraga.